Hello guys, dan balik lagi sekarang kita bakal mainin game yang agak aneh menurut gua. Gua baca deskripsinya di deskripsi gamenya bahwa kita punya 7 flares dan kita harus gunain 7 itu, cuman 7, nggak bisa ngisi ulang mungkin. Nggak tahu kalau bisa diambil lagi flare-nya. Yang pasti kita harus keluar dari gua ini. Dan kayaknya harus kita tembakin kemana ya? Sini mungkin. Ada jalan. Bisa lari ya pakai shift, dan gue sebenarnya anti game horor tapi pengen banget gue coba. Mungkin pemanasan buat game lain. Ini kemana lagi nih? Oh, ke sana. Makanya gue pengen cepet-cepet selesai aja video ini sekarang. Gue paling benci banget dengan deg-degan, apalagi gue sekarang mainnya jam 2 pagi. Kemana ini? Itu suara apaan? Gue udah pake berapa sih? 3 ya? 3 atau 2 sih? 3, sekarang 3 ya. Semoga gak ada jump scare lah. Jadi gue copot jantung. Gampang copot jantung. Gampang copot jantung. Ini kemana sih? Kesini ya, bener. Kok buntu? Tembak. Ah, iya kesini. Dan semoga gak ada jump scare. Kemana lagi? Hah, anjir. Habis. Ambil. Gak bisa diambil. Anjir lah, gak bisa diambil. Apaan tadi? Anjir, kampret. Oh, itu tuh. Dah. Tapi gue penasaran. Hantunya gimana ya? Bukan hantu, kayaknya monster itu ya. Tapi ya udahlah, daripada jumpscare mendingan ke pintu surga aja. Pintu surga. Dan apa yang terjadi? Welcome to the light. So kita ke surga. Apain? Oh, play again. Oh, jadi oh game ini tuh tujuannya cuman apa ya, mungkin singkat sih gamenya, cuman sekedar keluar dari goa pakai 7 flares dan pakai kalian bisa. Dan menurut gua gamenya simple sih, soalnya jalannya satu arah. Nggak, misalnya kalau misalnya ada dua arah gitu nyasar itu lebih bagus kayaknya. Tapi lumayan lah buat itu pemanasan sebelum main game horror lain. Dan makasih buat kalian yang udah nonton, subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa share jika kalau kalian suka video ini. Thank you very much dan see you in the next episode. Bye.